Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadan rasuluh. Allahumma fassalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Fa ya hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Jami' Qoratibah. Alhamdulillah wa syukurillah. Sampai saat ini Allah memberikan kepada kita banyak nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, panjang umur, sehat, hingga kita bisa berkumpul di masjid ini untuk menjalankan kewajiban yaitu salat subuh berjamaah. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam dan salam tak lupa kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam segala keluarganya, sahabatnya, tabi'in ila yaumil qiyamah. Hadirin jemaah subuh salat subuh Masjid Qoratibah, Al Fakir semalam diberikan amanah oleh Ketua DKM untuk menjadi badal daripada Ustaz Rahmat Hidayat karena beliau belum bisa untuk berkumpul bersama kita. Jadi badal biasanya kurang pas atau tidak baik, tidak sesuai dengan apa yang telah dijadwalkan. Jadi Al-Fakir hanya sama-sama kita sharing, bukan menasihatin, karena tidak pantas untuk menasihatin. Hadirin semua, Al-Fakir sedikit akan membahas tentang beramal dengan ikhlas. Beramal dengan ikhlas. Ikhlas itu berasal dari kata khalasa yakhlisu. Khalasa yakhlisu artinya ada yang bening, bersih, murni. Ikhlas itu adalah kalau di sorof itu tasrifnya wajan akroma yukrimu ikroman akhlaso yukhlisu ikhlason ikhlas. Jadi isi masdar, karena sorof itu adalah kata ulama as-sarafu ummul ulum wa abwanah. Sorof itu adalah ilmu ulum, semua ilmu itu adalah sorof, ibunya daripada ilmu itu adalah sorof, sedangkan bapaknya adalah nahwu. Jadi nahwu itu dalam cara untuk bisa kita membaca yang tidak ada sakalnya, itu nahwu. Sorof untuk mengukurnya. Jadi akhlasu yukhlisu ikhlasan masih bab pertama di sulasih masjid. Kalau sering bapak membaca, kalau mujaradnya khalasa. Kalau ikhlas itu adalah sulasih masjid ditambah a, ikhlas. Ikhlas itu kata Imam Ghazali dalam kitab Al-Din berpendapat bahasanya, beliau berkata al-ikhlasu huwa tajridul qasdit taqarrubi ila Allah taala an jami'is sawahib. Itu adalah ikhlas menurut
Imam Ghazali dalam kitabnya. Ikhlas itu adalah tajridul qasdi, memurnikan tujuan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, an jami'i syababi, dari segala yang mencampurinya. Itulah ikhlas. Jadi ikhlas itu adalah memurnikan tujuan mendekatkan diri kepada Allah dari segala yang mencampurinya. Apa yang mencampurinya? Ria, ujub, takabbur, itulah yang mencampuri daripada ikhlas. Itu menurut Imam Ghazali. Karena ikhlas itu, ada orang, tidak ada orang, dipuji, tidak dipuji, ikhlas. Itu ikhlas ini. Sedangkan kalau menurut Imam Sahal bin Abdullah, ikhlas itu adalah al-ikhlasu huwa ayyakuna sukun abadi wa harakatu lillahi ta'ala khasan. Itu ikhlas. Jadi ayyakuna sukunu, diamnya seorang hamba, wa harakatu, dan gerak-geriknya seorang hamba, lillahi ta'ala khasan, karena Allah semata. Itulah ikhlas. Sekarang kita pertanyaannya, apakah kita sudah ikhlas untuk melakukan atau melaksanakan sholat di masjid? Cirinya mudah atau ringan untuk melangkahkan kaki ke setiap kebaikan, itu adalah ikhlas. Coba. Jadi ikhlas itu adalah, kalau contoh yang paling joroknya, maaf, ikhlas itu yang paling jorok, yang paling gampang kita fahami, ketika kita masuk kamar mandi, ketika kita buang air besar, itulah ikhlas. Apakah kita pernah memegang, dilihat, dipandang pun tidak, siramnya langsung turun, itulah ikhlas. Maaf sekalinya, contohnya paling buruk, supaya kita gampang untuk mengingatnya. Itulah ikhlas. Tidak menyesal apapun. Itu contoh yang mudah. Jadi ikhlas seperti itu, Pak. Kembali lagi. Jadi ikhlas itu sebagaimana firman Allah, banyak di dalam Al-Qur'an itu membahas tentang ikhlas. Banyak surat-surat yang tentang ikhlas itu. Di antaranya yang kita sering baca, mungkin hafal udah dulu kepala, di surat Al-Baqarah ayat 5. Gimana berbunyinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Apa lanjutnya? Lanjutnya apa, Pak? Setelah itu lupa. Innal ladzina kafaru. Jadi wa ma umiru, tidaklah diperintahkan illa liya'budullah, kecuali ibadah kepada Allah, mukhlishina lahud-din, dengan ikhlas semata-mata kena Allah untuk menjalankan agama. Itulah ikhlas. Jadi memurnikan hati mati. Itu ikhlas. Jadi ikhlas itu bagaikan ruh di dalam jasad kita. Ruh jasad kita, kalau tidak ada ruhnya, berarti jasad kita, Pak. Bu, kalau tidak ada ruhnya gimana? Mayit. Tidak berfungsi. Mata tidak berfungsi. Tangan tidak bisa bergerak. Kaki tidak bisa melangkah. Telinga tidak bisa dengar. Nah, disitulah hilang semua kemaluan itu.
Mau dibuka apapun mayit itu tidak ada malu karena tidak ada roh. Begitupun amal, jadi amal tanpa ikhlas bagaikan jasad yang tidak ada rohnya. Itu Pak, oh ya. Jadi kita mengharapkan pahala, kalau tidak ikhlas berarti batal untuk makhluk pahala itu. Jadi ikhlas. Jadi kita ibadah hanya karena Allah, jangan karena mertua atau karena suami, karena istri. Ikhlas karena Allah semata. Nah, jadi mengharapkan Allah sebaliknya. Jadi kembali lagi bahwa ikhlas itu semata-mata hanya untuk Allah. Kita beramal apapun ikhlas supaya kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antaranya yang Al-Fakir tadi baca di surat Az-Zumar ayat 2. Allah mengatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bilhaqqi wa'budillaha mukhlishan lahu ad-din. Ala lillahi ad-dinul khalis." Nah, itu ikhlas. Inna anzalna, sesungguhnya kami, kata Allah, anzalna 'alaika pada Muhammad Alkitab Al-Qur'an bilhaq, dengan bawa kebenaran. Fa'budillah, maka sembah mukhlishan lahu ad-din, dengan ikhlas semata-mata Allah. Ala lillahi dinul khalis, ingatlah hanya kepada Allah dinul khalis, keikhlasan, kemudian hanya kepada Allah. Itu dan banyak. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahu ad-din. Ikhlas banyak, Pak, ikhlas itu. Kenapa Allah banyak sekali Al-Quran tentang ikhlas? Supaya kita mengkaji dan memahami apa itu ikhlas. Kadang-kadang kita ikhlas hanya di bibir saja, ikhlas wallah dalam hatinya, ini hati. Makanya kan nama amal bin niat, so, amal semuanya dengan niat. Wa inna amal kelima mana wa, semua semuanya dengan niat. Niat itu tempatnya wa mahalluha fil qalbi. Niat itu tempatnya dalam hati, bukan di bibir, bukan di mulut, tapi dalam hati. Niat kita besok mau sedekah sebanyak-banyak. Udah dicatat, Pak, kalau lihat kebaikan udah dicatat Allah. Tapi kalau keburukan sebaliknya belum, tidak dicatat. Nah, Allah. Di dalam kitab Lathawatul Ma'arif karangan daripada Imam Syekh Ibnu Rajab, dikisahkan bahwasanya ada seorang ahli ibadah, di mana ahli ibadah ini satu kampung buat heran memujinya tentang orang ibadah ini. Kenapa memujinya? Setiap tahun dia ibadah haji, pergi haji, yang lebih tajibnya lagi dia jalan kaki setiap tahun, yang jaraknya ratusan bahkan ribuan kilo. Nah, dulu kan tidak ada pesawat mungkin ya. Nah, sekarang kan pesawat. Tapi sekarang ada, Pak. Banyak di media sosial itu pergi haji lebih daripada kita daftar kita. Kalau daftar kita sekarang ya bisa 30 tahun. Ya, umur kita sekarang berapa ya? Kalau umur 50 tahun, 30 tahun, 80 tahun. Kalau nyampe. Ya, semoga nyampe. Di situ lebih cepat. Yang pakai sepeda kemarin hanya 7 bulan dari Banten, dan kemarin ada Banten dari Banten 7 bulan. Naik motor 4 bulan. Nah, itu lebih cepat ternyata kalau jalan kaki atau jalan motor itu. Enggak satu tahun. Enggak satu tahun ya.
Nah itu. Jadi akhirnya adik-adik ibadah ini, kembali lagi bahwa ceritanya, kisahnya tentang ibadah. Ketika haji setiap tahun jalan kaki, suatu saat dia pulang lagi berbaring di tengah malam, seorang ibu memanggilnya untuk dikisahkan meminta diambilkan minum. Si ahli ibadah ini, konon ceritanya berat untuk melangkahkan kaki hanya beberapa meter saja, belum satu rumah. Dia tafakur, berpikir si ahli ibadah, ya Allah, kenapa saya berat sekali ketika mau mengambilkan minum untuk orang tua saya, untuk ibu saya. Tapi ketika beribadah haji yang jaraknya ratusan kilometer atau ribuan kilometer, ringan banget lah kaki ini untuk melangkahnya. Berpikir, akhirnya bertemulah berpikir itu si ahli ibadah, ya Allah, karena sekarang ini tidak ada yang melihat, tidak ada yang memandang, dan tidak ada yang menguji, hanya saya dengan Allah. Sedangkan ketika kita pergi haji, banyak yang menguji, banyak takjub, banyak heran. Rupanya si abid ini, tunai ibadah ini, belum merasa ikhlas untuk beribadah. Itu Pak. Jadi berpikir akhirnya, makanya ikhlas itu baik banyak orang, tidak ada orang, tetap ibadah kepada Allah. Pun kita beribadah ketika di malam hari sepi, sunyi, tetap beribadah dengan ikhlas. Itulah orang yang ikhlas. Jangan sampai kita ketika ibadah berjamaah kena banyak teman-teman, tapi dalam hatinya karena ada sesuatu yang tidak ikhlas, tidak baik dalam hatinya, hanya pengen dipuji atau dipuji orang, itu berarti batal amalnya. Maka dari itu, hadirin jamaah salat subuh, mari di sisa-sisa umur kita ini kita memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisa umur ini banyak sekali yang telah mendahului kita. Tahun ini banyak di masjid kita ini, jamaah kita ini yang telah mendahului kita. Bahkan ada satu bapak-bapak itu ada 6 orang tahun ini belum Ramadan. Siapa dulu nih? Apakah saya dulu? Apakah bapak dulu? Apa siap? Siap gak bang? Siap itu siap lah. Kalau Allah telah memanggilnya, kita harus siap. Untuk itu Allah masih memberikan kepada kita, mari kita sama-sama berlomba-lomba fasul khairat untuk memperbanyak zikirlah kepada Allah. Baik kita berdiri, ya maupun dan tapi duduk, ingat kepada Allah untuk bekal hari nanti. Yang kemarin guru kita semua, ya, Ustaz Haji Nirwan telah mendahului kita. Sebelumnya Haji Mukhlis, yang Haji Mukhlis juga orang baik, semuanya orang baik, telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dipanggil senyaman, enak, ya, tidak menyusahkan kepada yang lainnya. Semoga kita pun seperti beliau-beliau itu. Semoga Allah ampuni semua dosanya dan terima amal ibadahnya. Kita sama-sama bertawaf untuk jamaah kita yang telah mendahului kita. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah dan sampai kepada orang-orang Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kembali lagi tentang ya.
11 itu menurut Imam Nawawi Al-Bantani, ulama karismatik Nusantara, ulama besar di kalangan dunia, semua santri wahtad, bahkan kita orang biasa pun pasti tahu Syekh Nawawi. Banyak sekali karangan kitab-kitabnya beliau. Beliau lahir di Tenara, sekampung dengan Al-Fakir, di kampung kecil. Dulu Tenara kecamatan Terlayasan, sekarang jadi kecamatan. Beliau orang tuanya namanya Syekh Umar bin Harbi. Syekh Nawawi ini konon ada cerita sejak kecil belum pernah namanya makan ikan. Jadi belum tahu beliau itu, padahal dekat laut. Tenara itu dekat dengan laut. Gak jauh, sekitar 6 kilo laut itu. Dan di sampingnya itu kali besar Tenara itu. Tapi beliau itu belum pernah. Bagaimana ceritanya? Ketika ada sama-sama wali aulia dari pegunungan, begitu ceritanya, kisahnya, melalui laut hanya mengirim kaifa, satu kata dong, kaifa artinya apa? Kaifa, bagaimana mungkin dekat dengan laut belum pernah namanya makan ikan? Dijawab oleh Sanawi lagi, berkata, qattu, benar, sama sekali saya belum pernah rasanya ikan itu. Itu cerita sama-sama walinya, aulia, bukan tingkatan kita. Itulah Sanawi. Beliau mengarang kitab, kalau tidak salah 115 kitab. Ada dari yang tipis mulai sampai yang besar. Yang tipis sebutnya Taqihul Qawil, itu karang beliau. Yang paling besar adalah Tafsir Munir Al-Um. Tafsir Munir itu Pak 15 juz. Satu juznya hal 500 halaman kalau tidak salah. 15 juz Tafsir Munir itu Al-Qur'an. Bahkan ada seorang ulama tafsir lain, Tafsir Munir itu lebih luas dibandingkan dengan Jalalain. Dengan Jalalain agak singkat itu tafsirnya. Tafsir Munir agak menambah wawasan. 15 juz, kalau Jalalain cuma juznya, 2 juz. Kalau Tafsir Munir 15 juz. Al-Qur'an 9 juz. Itulah. Makanya ulama dunia itu pasti tahu siapa Syekh Nawawi itu. Begitupun pahit juga ceritanya di Arabnya, Syekh Nawawi itu. Gimana pahitnya? Ketika mengarang kitab itu, koran kisahnya diledek oleh ulama-ulama Timur Tengah Arab itu. Bagaimana manggilnya? Al-Jawi Al-Baghari. Kemungkin Jawa itu Al-Baghari. Baghari itu apa? Sebenarnya Baghari itu Bakor ya. Kalau orang itu Gok, Kof itu Gok. Sapi dipanggilnya apa? Dilecehkan ceritanya itu. Jadi pahit juga Pak. Jadi ketika Syekh Nawawi dipanggil oleh ulama besar di Arab itu, beliau punya murid namanya Syekh Hasan Tawil. Nah, sekarang Syekh Tawil itu sudah selesai kan? Kalau masalahnya selesai di Gorontalo. Orang siapa? Sama. Cuma beliau meninggal di sana karena dibuang pertamanya oleh Belanda. Waktu sejarah itu. Jadi ceritanya Syekh Nawawi ini punya murid Syekh Tawil. Di balik kata Syekh Nawawi, wahai Syekh Tawil, nanti ada perdebatan masalah hukum kitab yang saya karang ini. Nanti kamu jadi murid dari muridnya. Kamu jadi saya, saya jadi kamu. Gitu. Jadi
Ustaz juga ketahuin ceritanya itu. Masa kiai kalau baru sekarang saya jadi kiai, saya kan ilmunya masih kecil, udah kamu duduk di bawah, kamu duduk di atas, saya duduk di bawah. Jadi konon ceritanya ada singgasananya, saya harus tawil ini duduk di singgasana, saya awi di bawahnya. Udah di setel bahwasanya muridku dulu nih yang ditanya, apapun masalahnya, apapun di kitab itu, konon ceritanya ya saya nawi di situ lah. Semua yang saya nawawi yang di bawah itu kan, jangan ke saya, muridnya dulu. Jadi ceritanya kosong-kosong begitu. Singkatnya bahwa pertanyaan semua ulama-ulama tentang hati itu kejawab. Nah disitulah besarnya Syekh Nawawi itu mengakui bahwa Syekh Nawawi adalah mu'alif ulama Hijaz. Itulah sejarahnya, sedikit ceritanya. Jadi Syekh Nawawi itu lahir tahun 1230 Hijriah di Tenggarang, wafat tahun 1314 kalau nggak salah, atau masehnya lahir 1815, meninggal tahun 1897. Jadi umurnya berapa, Pak? Lahir tahun 1815, meninggal tahun 1897. Berapa, Pak, umurnya? Ya, sedikit. 8? Waduh, pintar banget. Benar. Jadi umurnya 82 tahun. Wafat Syekh Nawawi. Dan kuburnya di Mekah di Ma'la. Sekarang katanya Ma'la digusur ya, yang umroh tuh. Ma'la sekarang digusur, dipindahkan. Jadi makamnya dipindahkan. Jadi kembali lagi bahwasanya menurut Syekh Nawawi ikhlas itu ada 3 tingkatan. Yang pertama tingkat ikhlas adalah abidin, orang Islam mukmin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ada harapan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Inilah seorang muslim mukmin beribadah tapi ada harapan untuk senang dunia dan akhirat. Memang ada doanya fi dunya hasanah fil akhirah Al-Qur'an ya. Ini tingkatan muhibbin, ini orang yang beribadah kepada Allah ada harapan kebahagiaan dunia dan akhirat. Menurut Syafi'i adalah yang awamul awam, tingkatan orang yang paling awam. Tapi masih ada harapan. Orang beribadah kepada Allah tapi ada harapan dunia dan akhirat senang. Muhibbin. Ada tingkat yang kedua adalah muhibbin. Tadi abidin, sekarang yang kedua muhibbin. Muhibbin ini adalah orang muslim mukmin beribadah kepada Allah tidak mengharapkan kebahagiaan dunia tapi hanya mengharapkan kebahagiaan akhirat. Ini namanya muhibbin. Kalau dikatakan khas, orang khasnya para aulia. Jadi tidak mengharapkan dunia itu, beribadah kepada Allah hanya akhirat yang ditempuh. Bagaimana makanya keluarganya, itu urusan beda ya dengan kita ya. Kalau kita kayak seperti itu tingkatan awal-awal. Muhibbin hanya akhirat. Lalu yang ketiga tingkatan ikhlas adalah muqarrabin. Siapa muqarrabin itu? Adalah hanya beribadah kepada Allah itu
tidak mengharapkan kebahagiaan dunia dan tidak mengharapkan akhirat, kebahagiaan akhirat. Hanya ibadah kepada Allah. Semuanya lillahi ta'ala, terserah Allah. Ini tingkatan khawas atau khawas, jauh dengan kita ya. Jadi dia tidak mengharapkan apa kepada Allah, terserah Allah semuanya. Sedangkan kita mayoritas tingkatan yang pertama tadi ya. Apa yang pertama? Abidin, beribadah kepada Allah tapi ada harapan kebahagiaan dunia dan akhirat. Itulah ikhlas Pak tingkatannya. Jadi abidin, muhibbin, muqarrabin. Ya. Muqarrabin yang paling tinggi, khawas atau khawas. Para awliya, wali-wali Allah. Sekarang lagi rame-ramenya nih ya. Pembegal nasab ini, Imaduddin orang Tangerang itu, bahwa orang yang irama itu adalah min awliya Allah, wali Allah. Itu hebat tuh. Lagi rame-ramenya nih ya. Lagi hangat-hangatnya, sampai sekarang belum tuntas-tuntas masalah nasab. Mungkin nasab orang, nasab kita juga belum tahu. Maka kita jangan ikut kita enggak. Kita ngikutin ulama yang telah baik dalam baik ibadahnya, amal ibadahnya. Itulah kita ikutin bersama. Seperti Syekh Nawawi tidak mempersalahkan nasab. Ulama Nusantara. Syekh Muhammad Jubair tidak mempersalahkan karena nasab. Sekarang ada kiai, bahkan sekarang banyak kiai-kiai yang pro dengan yang tadi itu. Ya, bagian nasab banyak sekali. Kalau kita di YouTube itu, Masya Allah, la haula wala quwwata. Kita jangan ikut-ikutan. Kita jangan ikut-ikutan. Maka dari itu, hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sisa-sisa umur kita ini yang Allah berikan masih sehat, masih kuat ke masjid, mari kita dengan niat ikhlas. Maka ada satu ikhlas, al-ikhlas, sampai Allah ada yang namanya surat al-ikhlas. Apa surat ikhlas itu Pak? Surat ikhlas itu apa Bu? Bunyinya surat ikhlas, al-ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di situ ada enggak Pak lafaz ikhlas apa? Ada enggak? Di al-ikhlas ada enggak surat bacaan di situ di dalamnya? Tidak ada, tapi artinya itu ikhlasan banyak ya. Nah, yang lainnya ada qul a'udzu birabbin nas, annas, malikin nas, ada qul a'udzu birabbil falaq, al-falaq, ada al-fatihah, ada enggak al-fatihah disebutkan Pak? Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tidak ada, Pak. Ada enggak, Pak? Tidak ada. Al-Baqarah ada, Al-Imran ada, An-Nisa ada, tapi artinya makanya Allah ada surat ayat ikhlas, beri ikhlasnya. Al-Alaq ada, Al-Alaq ikan surat al-Ladhi khalaq, ada semuanya di dalamnya disebutkan, enggak di awal, di tengah, di akhir. Kadang-kadang ada suratnya itu, ada surat ayat ikhlas Al-Baqarah. Itu jadi kembali lagi kepada al-ikhlas. Mari kita semua beribadah karena Allah semata, yang sesuai dengan tadi yang diucapkan oleh Imam Ghazali bahwasanya an
menjami syawahibi, tidaklah yang mencampurnya. Al-ikhlas adalah memurnikan tujuan taqarrubin Allah, mendekat diri kepada Allah Ta'ala, anjami syawahibi, dari segala yang mencampurnya. Karena agak sulit kadang-kadang banyak. Kita sholat itu kadang yang rukunnya lambat, dalam hati tidak ikhlas juga. Kadang bacaannya yang lambat, dalam hati tidak ikhlas juga. Ya Bu, benar nggak Bu? Ketika imamnya lambat, baik bacaan suratnya, rukunya, sujudnya, pas dalam hatinya itu tidak ridho. Ya Bu. Ya. Makanya sulit, tapi kita harus berusaha. Berusaha untuk keikhlasan. Yang diwajibkan adalah berusahanya. Yang penting kita melaksanakan. Jadi sholat itu jangan, yang penting sholat, sholat itu penting. Jangan yang penting sholat, jangan. Yang penting sholat lah, jangan. Sholat itu penting. Jadi kebutuhan, jadi nikmat itu. Karena itu hadirin jamaah sholat subuh Masjid Qurtuba, al-fakir hanyalah pengganti, dan persiapan minim malam ya. Beliau kedudukan untuk berkhidmat pada anak untuk mewakilinya. Jadi mungkin al-fakir cukup sekian. Kalau ada perkataan pembicaraan akhir kurang besar kepada hati-hati ibu atau bapak, mohon dimaklumi. Sebentar lagi 2 bulan 3 bulan lagi kita masuk Ramadan. Semoga kita sampai menjalankan Ramadan, memberikan Ramadan. Ya, semoga kita dipanjang umur Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengikuti, menjalankan, memperbaiki ibadah di bulan Ramadan nanti. Akhirnya al-fakir, kurang maaf, wabila berdaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.